Like what it do, ayy. I just put a to little shawty squirming in that coupe, ayy. Cheeky fight, don't let nobody's put it on the truth, ayy. That big call like several spotties, I just don't know. Halo guys, balik lagi dengan gue di channel Fosan CH. Dan di video kali ini gue bakalan main Minecraft Survival Series. Dan di episode 3 kali ini gue bakalan mau mining ke cave. Gue sama teman gue udah dapat cave sama mansel. Dan gue di sini mau bikin pickaxe sama sword. Ya di sini ada iron dan ada oak planks. Di sini gue mau bikin pickaxe. Nah, oke. Kau udah bikin pickaxe dan kita mau bikin kapak. Kali kita kapak nggak perlu, kita ada diamond. Kita bikin sword aja ya kan. Oke, dah siap. Kita simpun dulu barang-barangnya. Oke, kita tinggal ke ini guys, ke cave-nya. Oke. Kita ada creeper di bawah. Jadi jalan untuk ke cave-nya dulu lihat sini. Oke, kita bunuh dulu si creepernya, kalau dakin aja. Oke, kita ke sini, ada creeper juga, kita dakin lagi. Mati. Biar. Oke, kita bakalan nyari mineshaft. Jadi mineshaft itu ada di cave ini. Kebetulan juga teman gua kemarin masuk ke dalam server gua. Ada 2 orang masuk ke server gua nyari-nyari diamond, ngambil resource. Jadi ya gua udah nemu mineshaft-nya di sini. Kita tinggal turun aja di sini. Oke, ada zombie. Kita tinggal bunuh aja si zombie. Oke, kita bunuh. Meninggal. Kita mau nyari iron. Kebetulan di atas kita ada iron. Kita naik dulu ke atas. Oke, rada salah. Sorry. Kita hancurin dulu. Kita ke atas dulu, ngambil ironnya. Iron lumayan bagus sih. Bisa buat armor. Kita ngumpulin blok dulu di sini. Oke, kita tinggal turun aja ke bawah. Tapi kita lihat dulu di bawah, di atas ada apa aja. Oke, di atas kosong, di bawah ada lava tuh ya, kalian bisa lihat di kanan itu ada lava. Kita tinggal loncat aja. Ini ada string, ada nembak 100 skeleton ya guys ya. Oke, 100 skeleton. Kita tinggal turun dan meninggal. Haha. Masih hidup cok. Jatuh kena creeper, dia mati. Udah, kita regen dulu bentaran. Oke, kalian bisa lihat di situ ada emerald tuh, kalian bisa lihat ya sebelah kanan tuh. Oke, kita tinggal ke ujung sana tuh. Kita mau nyari diamond atau enggak or yang lain. Oke, kita bakal cari-cari di sini. Itu ada iron tadi kita lihat. Oke, nice, ada diamond guys, ada diamond. Oke, kalian bisa lihat sendiri di hotbar gua, ya di hotbar gua itu ada pick, ada X diamond. Jadi X diamond tuh gue dikasih diamond sama si teman gua, si Aden, kemarin masuk ke server juga. Dan gue dikasih diamond 3 sama dia. Nah, gua ambil diamondnya, terus gua yang gua bikin itu X, bukan diamond pickaxe, soalnya nggak butuh diamond pickaxe. Oh, zombie, ada zombie kecil, bocil guys, ada bocil. Oke, kita masih mati deh. Oke, jadi di sini ada bulungan. Oh, ada cave. Oh, ada lava. Oke, ternyata nggak ada apa-apa di dalam. Isinya zong. Oke, kita ambil dulu emerald di sini. Kita ambilin emeraldnya.
kita tinggal naik ke atas. Tinggal naik ke atas gitu dong. Oke, kita naik ke, kita naik dulu ke atas. Oke, nice. Kita bakalan nyari spawner ya, guys ya. Oke, gua udah nemu spawner di sini. Spawner spider. Kita hancurin dulu, kita kasih ini, kasih torch. Sebenarnya sih nggak usah dikasih torch juga nggak bakal ini sih, nggak bakal spawn kayaknya sih. Sudah ada apa di sini? Kayaknya di situ ada ini, ada demon. Oh, bentuk. Oke, kita kesan dulu. Wait. Ini kayaknya lah. Oke. Untung aja tepat di tempat ya. Ada spider guys ya, spider itu yang spawner ini. Dari spawner. Enggak tahu sih kok kalian bisa ngeliat tadi spidernya. Gua juga enggak tahu. Oke, gua mau ke sini. Nah, gua mau name tag ya. Maya name tag. Gua kalau misalnya mau itu, mau apa? Mau ke Ender, ke apa sih namanya, di end, gua bisa itu ke apa, bikin spawner, bikin map grinder Ender, itulah pokoknya. Gua malas mikir, cok. Nanti belakangan ya. Oke, kita dari jalan keluarnya, gua mau ke rumah dulu. Oke, kita dapat spawner di sana, tapi gua mau mati, guys. Oke, maka dulu makan. Lapar, guys. Lapar. Oh my gosh. No. Waduh. Oke, selamat. Oke. Semoga aja sih nggak ada spider. Oke, ada spider, guys. Ada spider. Kita tutup, nice. Oke, kita bakal cari jalan keluarnya dulu. Di mana ya? Suara udah lupa. Bentar. Gua mau ngikutin jalan si Minecraft ini dulu. Kalau misalnya oke, kita ke sini coba. Sini juga buntu. Kita lewat mana ya? Kita ke sana. Oke. Gua udah nemu jalan keluar, kita tinggal ke sini aja. Nah, kita tinggal ke atas doang. Oke, kita tinggal naik ke atas. Nice. Kita tinggal ke ini, ke bentar. Pintu cave-nya di mana? Oke, di atas sana. Tahu tahu di situ ada diamond kan? Nggak tahu sih. Oke, kita naik ke atas sana. Oke. Di sini gak ada. Gak ada zombie. Darah gua sisa 8 ya. Oke, kita matiin dulu. Kita bunuh. Kita lewat sini dah. Kayaknya oh ya, bener. Ini adalah ini guys, dan keluarnya. Kita lewat kiri. Lewat kiri. Oke. Gua rada lupa guys, soalnya udah banyak banget jalan yang gua lalui ya. Jadi agak lupa. Oke. Ini adalah rumah kita, dan itu ada rudal sana. Teman gue yang bikin, bukan gua ya. Santai. Oke, kita udah nemu satu emerald, dua emerald, dua diamond, 58 lapis lazuli. Oke. Kita bakalan bikin yang namanya tuh chest, biar penyimpanan kita lebih lebih luas ya. Oke, gua udah selesai ngerapin setup dari rumah gua, jadi gua bakalan tutup dulu episode-nya sampai sini. Oke, gua mau ngasih tahu ke kalian, yang belum subscribe di subscribe dulu, yang belum like, like dulu. Oke, episode keempat gua bakalan buat rumah baru di pinggir pantai yang bagus.
yang pastinya. Oke, okay? Subscribe.